صباح الخير. وأنا سأعرف هل أنتم حاضرون جميعا؟ كلكم حاضر؟ apakah حاضر semua hari ini؟ Alhamdulillah حاضرون. كنا اليوم سنتعلم وسنتعمق عن اللغة العربية. سنتعلم اللغة العربية. Bahasa Arab. Hari ini kita akan mempelajari bahasa Arab. Sebelumnya saya ingin memotivasi bahwa bahasa Arab merupakan bahasa wahyu ilahi. Karena Al-Quran memakai bahasa Arab. Al-Quran memakai bahasa Arab. Selanjutnya, bahasa Arab juga merupakan bahasa untuk komunikasi antara makhluk dengan khalik, antara manusia dengan Tuhannya. Salah satunya adalah ketika kita sholat, kita memakai bahasa Arab. Tidak boleh kita menerjemahkan dalam bahasa yang lain. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat datang kepada orang-orang yang beruntung. Anda adalah orang-orang yang beruntung untuk mempelajari bahasa Arab. Karena yang pertama, bahasa Arab merupakan bahasa wahyu. Yang kedua, bahasa Arab merupakan bahasa komunikasi antara sang makhluk dengan khalik, antara manusia dengan sang pencipta. Selanjutnya, saya ingin menanyakan, mada ta'allamtum fil ayyam al-madhiyah? Apa yang telah dipelajari di beberapa minggu yang lalu? Sana hijriyah dari ta'allamna wa ta'allamna fil ayyam al-madhiyah sana hijriyah. Jadi hal tazakkartum ila aina hajara nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal tazakkartum, ada yang masih ingat kemana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah? Hajara al-muslimuna min Makkah. Jamian.
sudah sangat fokus semua karena hari mau, makanya dari kita untuk ada semua. Baik, itu adalah SPK-nya. Selanjutnya pada saat liburan kemarin fil'ulah pada saat hari libur kemarin saya pengen bertanya, adakah yang berlibur? Ada yang pergi kemana berlibur? Alam pergi kemana? Ke sekolah. Ada lagi yang berlibur kemana? Ada yang pergi ke Bandung? Ada yang pergi kemana? Waktu liburan kemarin jauh-jauh malam lagi ya? Ke pantai. Syati Ulbar. Baik, ada yang pergi ke pantai. Ya, itu adalah beberapa amalia filoatullah. Wa sanata alam, wa sanata ambak al-yaw an jamalit tobiyah. Hari ini kita akan mempelajari yang jamalit tobiyah. Namun Anfil Yanai, hari ini kita berada di bulan Januari karena anda berlibur kemarin di bulan Desember. Fikum man yarif ayu yaumin Nahlul An. Hari ini hari apa? Isnin. Nahlul An fi yaumil Isnin. Fikum man yarif ayu tarif. Ada yang tahu tanggal berapa sekarang? Tani wa ishrin min yanayin sana alfain arba wa ishrina miladiyya wa amma fil hijriya fil ashir min rajab ayin tarik al ashir min rajab sana sanata alfin arba'umnya khamsa wal aina hijrah. Ini tanggal 10 Rajab. Baik. Selanjutnya apakah yang ingin membacakan indana al-ahdaf di ta'lim hari ini kita mempunyai beberapa tujuan pembelajaran. Apa yang bersedia untuk membacakannya? Alhamdulillah taqabbal jalan tujuan pembelajaran. Satu, segala kemungkinan kalian soal dari teks siswa dapat mengidentifikasi kosakata dengan cepat. Dua, setelah menyimak audio visual dan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menentukan makna dari media audio dan visual dengan tepat. Tiga, setelah menyimak audio visual dan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menemukan topik dari teks jurnal Kodi A dengan tepat. Keempat, setelah menyimak audio visual dan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menemukan fungsi teks gambar kopi dengan tepat. Kelima, setelah menyimak audio visual dan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menyusun kalimat dan media video dengan tepat. Syukran jazilan ya Alam. Terima kasih telah membacakan ahdaf dan ta'lim di hadal ilmu. Terima kasih pembelajaran di hari ini dan ada lima tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu seperti yang dibahas Alam, mengidentifikasi beberapa kata, kemudian yang keduanya menentukan makna, yang ketiganya menemukan topik, yang keempatnya menemukan fungsi teks, ya, fungsi sosialnya, yang kelimanya yaitu menyusun kalimat. Nah, ada beberapa tahapan di pembelajaran kita yang pertama, karena hari ini kita menggunakan PBL, Problem-Based Learning, dengan keterampilan mendengarkan, mengawal kelistima. Maka saya ingin menyajikan terlebih dahulu beberapa audio visual.
المفردات لمادة جمال الطبيعة. اسمعوا إلى المفردات الآتية: غابة، 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 أشجار متجاورة، أشجار متجاورة، أشجار متجاورة، بحر، 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 شاطئ البحر، شاطئ البحر، شاطئ البحر، شاطئ البحر، بحيرة، 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 قمة الجبل، قمة الجبل، قمة الجبل، قمة الجبل، قرية، 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 حقول، 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 مزرعة، 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 رز، 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 خضروات، 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 فلاح، 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 فلاح. اسمعوا مرة أخرى المفردات لمادة جمال الطبيعة. اسمعوا إلى المفردات الآتية: ب، ب، جار متجاورة، جار متجاورة، حرب، حرب، شاطئ البحر، شاطئ البحر، حيرة، رز، خضروات، 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 فلاح، 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 فلاح. اسمعوا مرة أخرى المفردات لمادة جمال الطبيعة. اسمعوا إلى المفردات الآتية: ب، فربما، ب، agar lebih tertanam di dalam hati dan ada di pikiran, kita lihat ya. Hanya ghaba, ghaba. Kamu bisa mengulang setelah saya. Ghaba, 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 ghaba. Arabun, ghaba, ghaba. Hanya
Ilmu tidak berat. Hadihi syagam. Fa. Hadihi ya asjar. Syajarah. Asjar. Mutajawirah. Asjarun mutajawiratun. Hadihi syajarah. Fa hiya asjarun mutajawir. Kami lupa. Ulangi setelah saya. Khodroa.
تلاوه تلاوه المفردات لمادة جمال الطبيعة. اسمعوا إلى المفردات الآتية: غابة، 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 أشجار متجاورة، أشجار متجاورة، أشجار متجاورة، بحر، 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 شاطئ البحر، شاطئ البحر، شاطئ البحر، شاطئ البحر، بحيرة، 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 قمة الجبل، قمة الجبل، قمة الجبل، قمة الجبل، قرية، 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 حقول، 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 مزرعة، 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 رز، 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 خضروات، 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 فلاح، 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 فلاح. جاءت العطلة، ذهب حمدان وعائلته إلى قرية بعيدة عن المدينة. هم ذهبوا إليها بالسيارة. تحركت السيارة من البيت في الساعة السادسة صباحا. بعد ساعة واحدة مرت السيارة بالحقول وبغابة جميلة. الغابة رائعة ومنظمة، هناك أشجار متجاورة. ووقفت العائلة جانب الغابة الخضراء. ثم وصلت السيارة إلى بيت عم حمدان. يقع بيت العم في القرية في قمة الجبل. زار حمدان عمه هناك، اسم عمه السيد هاشم. هو فلاح نشيط ومعروف،
له مزرعة واسعة، يزرع عمه وأهل القرية الأرز والخضروات في مزارعهم. هذه المناظر جميلة جدا، ما أعظم خالقها خالق الكون. Thank you.
Ini tugas yang akan dikerjakan kelompok. Baik, yang akan dilakukan oleh peserta didik atau oleh siswa, dipersilakan lihat lembar kerja peserta didiknya. Itu ada beberapa soal yang mesti didiskusikan, dan kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya kepada saya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya untuk bisa menjawab soal-soal atau permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Dipersilakan nanti kalau sudah dibahas dituangkan ke ini, ke tugas kelompok ya. Ini tugas kelompok, itu yang LKPD adalah tugas individu, yang ini tugas kelompok. Silakan Anda diskusikan bagaimana bisa menjawab soal ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan untuk mulai mendiskusikan dan mengerjakan apa yang ada di lembar tersebut, karena sama ya. Dipersilakan. Kalau yang ada yang ditanyakan boleh. Ya, ini ditulis nama ya. Thank you.
Ini kerja habis.
Intaraikum. Sudah selesai? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Baik, syukran jazilan ya Rufti, Alfirqa, Asdania. Terima kasih. Dengarkan sekali lagi ya, sambil
رحلته إلى قرية بعيدة عن المدينة. هم ذهبوا إليها بالسيارة. تحركت السيارة من البيت في الساعة السادسة صباحا. Jadi tujuan utama kita dalam pembelajaran yaitu menemukan topik utama dari teks narasi, topik utamanya. Dan di sini ditanyakan memakai bahasa Arab, al-mawdu al-ansab, al-mawdu al-ansab lintas as-sabit. Secara keseluruhan sudah Pak betul semua menjawabnya dengan mana judul Korea, mungkin karena tadi di narasi ada ya. Kemudian yang nomor empatnya, apa fungsi sosial dari teks narasi? Mada yang sebelum kafir, mada yang sebelum kafir, firnas as-sabiq, i'adat usar bil ahdasi an amaliyati hamdan fil utlan. Ya, itu adalah evaluasinya. Sekarang kita ingin memastikan kembali bahwa Anda betul-betul paham ya. Sekarang kita cek tanpa memakai suara. المفردات لمادة جمال الطبيعة. اسم. Nanti akan dicek satu persatu karena
kalimatnya berbeda-beda kalimatnya. Membutuhkan waktu untuk dipresentasikan. Jadi itu akan saya cek nanti. Selanjutnya, nanti di rumah, Anda lanjutkan beberapa tugas yang ada di LKPD ya. Tugasnya di LKPD nanti dikerjakan. Selanjutnya, sebelum menutup pembelajaran kita, saya ingin Anda bersungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Arabnya lebih giat lagi. Ikhab wala taksal, sungguh-sungguh dan jangan bermalas-malasan. Kenapa? Alasan yang dapat masuk akal karena kamu tidak bisa adalah karena kamu malas. Hanya satu-satunya alasan yang masuk akal kalau kamu tidak bisa itu karena kamunya malas. Rajinlah, nggak ada yang lain, alasan yang lain tidak ada, hanya malas. Karena sudah banyak fasilitas dan lain sebagainya, orang lain bisa kenapa tidak? Itu karena satu-satunya alasan yang bisa masuk akal adalah karena malas. Oleh karena itu lebih semangat lagi. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada. Baik, kita hayya nastadim dan sebelum itu, hari kita akhiri pembelajaran kita dengan